Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Sebelum saya mempresentasikan diri saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Cindy Aulia Putri. Saya mempresentasikan kerja saya yang berjudul jenis-jenis komputer. Saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer dari generasi ke generasi. Pengertian komputer. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputare, yang berarti menghitung. Sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses penghitungan aritmatika. Sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai input data, kemudian mengolahnya dan memberikan gambaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Komputer generasi ke-1 ada pada tahun 1940 sampai dengan 1956 dan disebutkan model Charles Babbage. Komputer ini memanfaatkan rumah paudara sirkuit dan rumah magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal besar. Besarnya bisa sampai memenuhi satu ruangan. Contohnya komputer pertama di dunia memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 meter. Lalu ada komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Pada generasi kedua ini terasa memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, agar enak. Selain itu juga pada generasi kedua ini memori inti juga mengalami perkembangan secara umum. Komputer generasi ini sudah menggunakan proses pemrograman tingkat tinggi, memiliki kapasitas segala lebih besar dan proses komputasinya lebih cepat. Komputer generasi kedua ini dikembangkan oleh komputer generasi ketiga yang dikembangkan oleh Jack Kirby. Generasi ketiga ini terdiri dengan pengembangan teknologi Intel chip. Lalu pada 1998, chip William menciptakan IC atau integrated circuit chip. Ini adalah kepingan kecil yang dapat menampung berbagai komponen menjadi satu unit. Lalu ada komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang yang dikembangkan oleh Steve Jobs. Jadi tempat ini memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah komputer silikon. Lalu komputer generasi terakhir, komputer generasi kelima dari sekarang sampai ke depan. Komputer generasi kelima diberi dengan adanya LSI atau Latent Scale Integration di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Ini juga disertai dengan komputer semikonduktor yang dibuat oleh Jepang. Sekian presentasi dari saya. Mari kita pertanyaan. Jadi saya jelaskan utama sebenarnya. Kalau boleh tahu, apa sih perusahaan utama yang ciptakan komputer di dunia? Pertanyaannya, apa sih perusahaan pertama yang menciptakan komputer pertama di dunia? Thank you.
Assalamualaikum.